صلوا على خير النبي أحمد المصطفى. صلوا على خير النبي أحمد المصطفى. صلوا على خير النبي. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم. Salawat dan salam ke atas junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ali Imran ayat ke-31. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni wa yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Maksudnya, katakanlah wahai Muhammad, sekiranya kamu mencintai Allah, maka ikuti aku, yakni Muhammad. Sesungguhnya Allah akan mengasihi kamu dan mengampunkan dosa-dosa kamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Pengasihani. Dalam rancangan ini, insya-Allah sepanjang 13 episod kita akan bersama-sama dalam mengenali sunnah-sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sesuai dengan tajuknya, Sunnahmu, Amalanku. Rancangan ini dibawakan oleh Bank Muamalat Malaysia Berhad dengan kerjasama Telaga Biru Sdn Berhad. Saya Farouk Zahran akan bersama dengan anda sepanjang 13 episod rancangan Sunnahmu Amalanku. Saudara, pada hari ini begitu ramai orang mengamalkan sunnah. Sunnah dalam pemakanan, sunnah dalam pemakaian. Tetapi pada masa yang sama, maksiat pun berlaku dan berluasa. Agaknya mengapa perkara ini berlaku? Justru bersama dengan saya, seorang tokoh yang tidak asing lagi, seorang tokoh Ma'al Hijrah Negeri Melaka, Dr. Haji Zahzan Muhammad. Apa khabar, Doktor? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah, baik. Jadi saya nak tanya Doktor, terus kepada soalan. Doktor, mukadimah kepada program kita pada hari ini, apakah definisi sebenar sunnah? Dan mengapakah kekeliruan berlaku di kalangan masyarakat kita tentang apa yang prioriti dalam mengamalkan sunnah? Alhamdulillah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebagai pengantara pada waktu ini dan seterusnya muslim-muslimat yang dirahmati dan dikasihi Allah sekalian. Bila bercerita tentang sunnah, sunnah ni adalah merujuk kepada Nabi SAW. Dalam fokus perbincangan kita yang merujuk pada segala tindak tanduk yang datang dari baginda Rasulullah SAW. Itu sebab dalam hadis kita melihat Nabi pesan kepada kita, عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين الذين جاءوا من بعدي عضوا عليها بالنواجذ. Yang bererti bahawa kamu semua kena ikut sunnah aku. Jangan ikut sunnah Abu Lahab. Jangan ikut sunnah Abu Jahal. Jangan ikut sunnah Fir'aun. Sunnah ni maknanya satu tindakan, tindak tanduk, perilaku, akhlak apa juga yang datang daripada baginda Rasulullah SAW. Dan bahkan Nabi meluaskan lagi konteks ikutan itu, iaitu kamu ikut sunnah aku dan sunnah khulafa' Rashidin, iaitu para khulafa' yang datang selepas aku, iaitu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Bahkan Umar bin Abdul Aziz juga memiliki sunnah-sunnah yang menarik dalam hidupnya untuk diikuti, dicontohi, kerana golongan ini merupakan golongan yang paling baik yang pernah dilahirkan dalam sejarah Islam. Jadi kita hendaklah faham bahawa sunnah ini merupakan segala yang baik yang datang daripada Nabi SAW dan para sahabat, yang akan menyebabkan orang mengikutinya seolah-olah menjadi satu SOP dalam hidup lah. SOP ini maknanya satu plan of action, standard operating procedure yang akan menyebabkan orang ikut mesti berjaya. Jadi kejayaan yang dimaksudkan oleh Allah SWT dan dalam Islam adalah kejayaan dunia dan akhirat. Artinya tidak terbatas di dunia sahaja. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Maksudnya ustaz, kita perlu selami sirah ustaz ya. Baru kita tahu bagaimana untuk memahami erti sebenar sunnah itu sendiri. Dan walaupun sunnah itu sudah diamalkan, ramai yang amalkan, terdapat ramai juga yang menganggap sunnah itu ortodok ustaz. Mengapa perlu dibeza-bezakan perkara yang baik itu dan juga yang sunnah itu ustaz? Kalau dah baik, baiklah amalkanlah, kenapa nak namakan sunnah ustaz? Macam mana untuk menjelaskan mereka tentang kepentingan pengertian sunnah kepada golongan sebegini ustaz?
dalam Islam baru dan juga muslim-muslimat semua, apa yang baik itu adalah apa yang Allah kata baik, dan apa yang buruk itu adalah apa yang Allah kata buruk. Al-hubbu fillah wal-bughdu fillah, bahawa memberi al-i'ta'u lillah wal-man'u lillah. Dalam hadis mengatakan bahawa riwayat Ahmad, memberi kerana Allah, melarang kerana Allah, cinta kerana Allah dan juga menghalang kerana Allah. Jadi sebenarnya sunnah yang jadi kompleksiti ataupun isu yang buatkan orang Islam terjerumus dalam pelbagai bentuk pelabelan yang berlaku pada hari ini, kalau betul istilah saya. Orang Melaka ni membantai saja bahasa yang digunakan, tuan-tuan. Ya, itulah kalau kita lihat bahawa orang melihat sunnah pada pakaian. Itu sebab menariknya Islam ni, kalau kita lihat sifat fleksibilitinya. Islam masuk ke mana? Ke China. Lahirlah orang-orang Uyghur. Islam masuk ke Afghanistan. Islam masuk ke India. Islam masuk ke Tanah Melayu, masuk ke Indonesia. Bayangkan satu cerita dibawakan di Yogyakarta, yang di situ ada apa, kuil yang besar, yang satu masa dahulu kuil besar orang Melaka panggil. Di situ semua orang Hindu, beragama Buddhis ataupun Hindu. Tapi bila Islam masuk dengan akhlak yang baik, jujur dalam perniagaan, Islam, ulama Islam tak pernah suruh menukau, tukar pakaian, pakai baju macam aku, cuba orang Yaman. Tidak. Bahkan pakai baju batik macam saya ni, di Indonesia. Mereka mengekalkan jati diri Islam itu berasaskan pada muamalat, pada prinsip bercakap, prinsip berniaga dan kata-kata. Dan akhirnya Masya Allah di Borobudur, apa Borobudur namanya, di situ candi. Tinggal candi itu saja, sampai dikatakan dalam satu sejarah seorang saja padri atau apa dipanggil, seorang rahib, seorang pemimpin agama yang tinggal, dia buat satu perjanjian dengan ulama, tolong engkau telah mengislamkan semua pengikut ulama kat sini, tapi tolonglah jangan musnahkan tempat ini. Itu sebab bila kita pergi ke sana, kita lihat semua orang Islam, 99.9% Islam. Inti parti yang penting, Ustaz. Iya, jangan dipandang pada pakaian, jangan dipandang pada luar. Perotakan. Apa gunanya, tuan-tuan, kalau kita berlagak macam ulama pakaian tapi dilempangnya isteri. Terima kasih, Ustaz. Sangat menarik, sangat padat, sangat mudah dijawab, Ustaz, ya. Dan kita akan bersama dengan seorang tokoh lagi sebenarnya selepas ni untuk menjawab soalan Facebook, Ustaz. Dan soalan Facebooknya lebih kurang berbunyi begini: kenapa pada hari ini begitu sukar untuk kita mengamalkan sunnah dan menghayati sunnah? Adakah sunnah itu yang berat ataupun orang yang memberatkan sunnah? Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Alhamdulillah, bertemu kita semula dalam rancangan Sunnahmu Amalanku. Sebelum kita menjawab soalan rakan Facebook kita sebentar tadi dan kita kupas lebih mendalam tentang episod 1 ini, tentang sunnah Nabi ini, kita tengok dulu rakaman yang telah disediakan untuk anda. Sunnah adalah segala percakapan, perbuatan yang dilakukan oleh baginda Rasulullah SAW lah, yang boleh kita contohi, yang boleh kita lakukan sebagai tanda mencintai baginda Rasulullah SAW. Amalan yang Nabi SAW lakukan zaman zaman dia lah. Sunnah adalah amalan seharian Rasulullah SAW dari bangun, dari tidur. Kita mengikut apa yang dilakukan oleh Rasulullah SAW dari segi perbuatan dia, percakapan dia, sebe-sebi tentang apa dilakukan oleh Rasulullah. Perkara yang Nabi Muhammad buat, yang harian yang dia buat tu. Perkara yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW sepanjang hidupnya. Amalan dan perbuatan yang baik yang boleh kita ikuti dengan teladan daripada Nabi Muhammad SAW. Contohnya amalan sunnah ni seperti kita bersedekah, kita makan secara berjemaah, solat berjemaah. Macam Nabi, dia suka bersugi, dia suka pakai pakaian bersih, dia suka berwangi-wangian. Buka puasa, makan kurma. Lepas tu kalau nak pergi solat Jumaat, pakai wangi-wangian. Kalau Nabi, dia suka berpakaian jubah. Okay. Kalau makan, sukakan buah tamar untuk buka puasa contohnya. Minum susu, apa lagi ya? Sunnah Rasulullah, apa lagi? Menyimpan janggut. Nah, untuk orang lelaki, makanan sunnah Rasulullah adalah seperti susu, madu, kurma. Rasulullah mengamalkan cara penyedap makanan dengan pastikan keadaan semua bersih lah. Sunat memakai serban, itu tutup kepala. Bagi sekarang kita pakai songkok atau baju berwarna putih, baju yang bersih dan memakai harum-haruman untuk lelaki. Menutup aurat dengan baik, berpakaian longgar dan tidak ketat. Menarik kan video tadi? Tunjukkan bahawa semua orang pun boleh melakukan sunnah.
bukan golongan-golongan agama saja boleh melakukan sunnah. Sunnah itu adalah amalan harian Nabi, seorang manusia, maka kita juga seorang manusia boleh melaksanakan apa yang dilaksanakan oleh Nabi. Jadi kita nak memperkenalkan seorang lagi tokoh yang tidak asing lagi dalam dunia dakwah negara kita. Orang yang saya maksudkan ialah Dr. Syauqi Uthman. Apa khabar, Doktor? Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah, baik, sihat, Doktor? Ya? Alhamdulillah, sihat. Seri juga macam Dr. Zazan hari ini, Doktor. Jadi, Doktor, soalan Facebook kita tadi, Doktor. Ya. Ada orang yang dia tak nak menghayati dan mengamalkan sunnah kerana dirasakan sunnah itu berat. Sunnah ke yang berat? Ataupun kita yang memberatkan sunnah? Dan macam mana caranya kita nak menanamkan kepada orang ini bahawa sunnah tu cool sebenarnya. Amalkan sunnah tu best. Baik, baik. Teruskan, Doktor. Baik, terima kasih kepada Farouk dan juga sahabat saya, Ustaz Dr. Haji Zahazan, dan juga sidang penonton yang dirahmati Allah SWT sekalian. Dia bila kita sebut tentang sunnah ni, berat tak berat ni, berat tu Doktor kita. Sebab apa? Sebab orang kata kalau tak kenal maka tak cinta. Betul. Satu. Persoalannya kita kenal Nabi SAW sungguh-sungguh ke tidak? Itu persoalannya. Yang jadi berat tu menyebabkan tak nak ikut sunnah Nabi, rasa berat sebab dia tidak kenal Nabi. Itu perkara yang pertama sekali. Bila tak kenal Nabi, menyebabkan dia tak dapat menghayati sunnah Nabi dengan baik. Macam seseorang yang dia tidak kenal seseorang, kan? Mungkin anggapan, pelbagai anggapan yang dia boleh anggap pada seorang tersebut. Begitu dalam konteks sunnah Nabi SAW. Kalau orang kenal sunnah Nabi yang datang daripada Rasulullah SAW, disebut sebagai ma'usnya ila Rasul min qawlin au fi'alin au taqrir, yang datang pada Nabi SAW, perkataan Nabi yang penuh dengan hikmah, perbuatan Nabi yang sangat-sangat indah, yang sangat-sangat hebat dan sebagainya, dia akan dapat merasai betapa cantiknya sunnah Nabi yang amat rugi kalau dia tidak laksanakan di dalam kehidupan dia. Apatah lagi apa yang Nabi bawa itu bukan berat. Inna dina yusra, contohnya agama itu sendiri mudah. Mudah. Yuridullah bikumul yusra wala yuridukumul usra. Allah Ta'ala menghendaki kemudahan, kebaikan. Yasiru wala tu'asiru. Mana permudahkan, bukan susah. Tapi yang susah tu kerana apa? Antara sebabnya tadi tak ada kecintaan. Yang kedua sebab tidak ada ilmu sebenarnya. Itu puncanya. Kita melihat satu itu susahnya, macam orang nak solat lah, solat. Payuhnya solat. Sebab apa nak sebut usali itu kadang gear tak masuk lah. Kan? Masalahnya bukan gear tak masuk, dia tak faham apa yang sunnah, kita kata niat itu. Yang disebut sebagai niyatu mahluha fil qalbi. Niat tepatnya di hati. Dia duduk sibuk tentang benda-benda yang kadang-kadang tak kena dengan yang sepatutnya, yang sunnah Nabi SAW. Maka dengan sebab itu nampak jadi payah. Tapi sebenarnya bukan payah. Kita yang memayahkan diri kita sendiri. Itu masalahnya. Itu Ustaz, eh? Ramai orang kata saya sederhana je, tak perlu nak terlalu jadi baik sangat, sampai lupa bahawa orang yang paling sederhana di muka bumi ialah Nabi Muhammad SAW. Ini soalan saya yang seterusnya, Doktor. Mengenai sunnah yang kadang-kadang disebabkan oleh perbezaan pendapat menyebabkan perpecahan. Jadi mana yang penting, Doktor, sebenarnya? Memahami sunnah dari sudut luarannya ke, ataupun menghayati sunnah dari sudut dalamannya ke, ataupun kedua-duanya sekali, Doktor? Baik, terima kasih. Perbezaan pendapat satu benda yang lumrah sebenarnya. Dia tidak menyalahi sunnah Nabi SAW asalkan dia tak bercanggah dengan ajaran Rasulullah SAW. Kalau kita nak tengok perbezaan pendapat, manusia itu Allah Ta'ala ciptakan dengan pelbagai keadaan. Tengok warna sudahlah, contohnya kan. Ada orang dia suka warna biru, warna hijau, orang suka warna merah. Saya masuk azar ini warna lebih kurang kan. Jadi di situ sudah ada satu kepelbagaian dan perbezaan, dan ini keperbezaan yang tidak ada masalah. Fitrah, ya. Yang tak bolehnya apabila sesuatu itu bercanggah dengan hukum syarak. Yang bercanggah perbezaan yang melampaui batas-batas akidah dan sebagainya. Hatta kalau kita tengok zaman Nabi SAW dalam peristiwa yang masyhur, dalam peperangan dengan Bani Qurayzah, Nabi SAW menyatakan bahawa la yusalliyanna ahadukum al-asra illa fi Bani Qurayzah. Maka Nabi memerintahkan sahabat tu untuk janganlah seseorang dari kamu menunaikan solat asar kecuali di perkampungan Bani Qurayzah. Lalu perjalanan pergi, sahabat pergi ni, sampai tengah jalan, ringkas cerita ni, sampai tengah jalan masuk waktu asar. Jadi masuk waktu asar, sebahagian sahabat kata, eh, jom solat asar, kau masuk waktu kan? Sebahagian kata, tak. Nabi kata, no, nak kena pergi solat di perkembangan Bani Qurayzah. Lalu yang sebahagian menakwilkan, menafsirkan, Nabi sebut begitu tu supaya kita bersegera nak pergi, kan, nak cepat sampai, sekarang dah masuk waktu, tak kata solat dulu. Berbeza pandangan. Ini di kalangan sahabat. Ini kita sebut di kalangan sahabat, berbeza pandangan pendapat. Dan masing-masing buat dengan cara masing-masing lah. Ada buat di pertengahan jalan, ada buat di perkembangan Bani Qurayzah.
bila berita itu sampai kepada Nabi SAW, diadukan pada Nabi, Nabi terima dua-dua. Sebab apa? Perbezaan yang bawa kepada kebaikan, yang dua-dua solat, yang tak bolehnya tak solat. Kalau beza-beza seorang tak solat, macam macam kadang-kadang bulan Ramadan yang lepas lah, dia bergaduh 8:20, 8:20, yang bergaduh tu buat dorkatnya. Lepas tu dia bergaduh, bising, masam muka dan sebagainya. Ini itu perbezaan yang haram. Sebab dalam melakukan satu perbezaan yang mesyru', yang dibenarkan, menjadi satu perbezaan yang mazmum, yang kita kata menimbulkan pergaduhan dan sebagainya, itu boleh dielakkan. Jadi punca ataupun nak selesai masalah nak benar ni, balik kepada ilmu jugalah. Balik kepada ilmu untuk kita benar-benar memahami sunnah Nabi SAW dengan cara yang sebenar. Belajar dan terus belajar. Ya. Jangan bergaduh. Dan jangan membuat sesuatu yang luar daripada tindakan syarak. Arahan syarak. Jadi terima kasih mantap daripada kedua-dua doktor. Dan selepas ini kita akan ke segmen yang seterusnya, iaitu segmen Kenali Rasul kita bersama dengan Ustaz Hafiz. Kita bertemu selepas ini. Sunnahmu, amalanku. Sallu ala khairin nabi Ahmad al-Mustafa. Alhamdulillah, bertemu kita semula dalam rancangan Sunnahmu Amalanku. Untuk mengetahui penonton semua, sepanjang 13 episod ini kita akan bersama-sama dengan Ustaz Hafiz untuk mengenali sosok peribadi Nabi Muhammad serta amalan-amalan beliau. Jadi, saya teruskan bersama dengan Ustaz Hafiz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah. Tuan-tuan dan puan-puan, muliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Pada kali ini, kita akan membicarakan kisah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana Allah subhanahu wa ta'ala telah menjelaskan kepada kita dalam Al-Quranul Karim bagaimana akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala Allah ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sadaqallahul 'adzim. Di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala mengiktiraf Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan menyatakan bahawa sesungguhnya engkau wahai Muhammad benar-benar berada di akhlak yang paling mulia. Tuan-tuan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, di dalam Mu'jam Al-Kabir Imam Tabrani disebut bahawa Sina Hasan radhiyallahu anhu pernah bertanya kepada bapanya Sina Ali karamallahu wajah, bagaimana akhlak dan pergaulan Nabi sallallahu alaihi wasallam, di mana kata Sina Ali karamallahu wajah, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam daimal bishri sahlal khuluqi layyinal janibi laysa bifazzin wala ghaliz wala sakhab wala fahash wala ghayyab wala mushah. Yang bermaksud, tuan-tuan muliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kata Sayyidina Ali, Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang yang sangat-sangat mesra, lemah lembut akhlaknya, cepat mengasihi, cepat bertimbang rasa, cepat bertolak angsur. Nabi seorang yang bukan buruk perangainya, tidak kasar dan tidak keras hati, tidak pernah bertempik, tidak pernah bercakap kotor, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mencela sesiapa dan tidak bersifat bakhil. Itulah akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sepatutnya menjadi panduan kepada kita sebagai umat Islam khususnya dan umumnya umat manusia, bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam diutuskan untuk menyempurnakan akhlak. Bagaimana Nabi berakhlak dengan isterinya, bagaimana Nabi berakhlak dengan para sahabatnya, bagaimana Nabi berakhlak dengan khadamnya, bagaimana Nabi berakhlak dengan musuhnya. Yang terbaik di sisinya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersifat dengan akhlak yang diwahyukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita mendapat manfaat. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.
Alhamdulillah, berakhir sudah rancangan kami Sunnahmu Amalanku. Harapan kami anda sudah mula mendapat idea apa yang bakal kami pertontonkan sepanjang 13 episod rancangan ini akan berlangsung. Ingat kata pepatah, tak kenal maka tak cinta. Maka nak kenal Nabi kita, tonton rancangan ini Sunnahmu Amalanku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.